Sebelum pindah ke Makassar, Dimas Kanjeng taat pribadi membuka padepokan di wilayah Sopeng, tepatnya di Kelurahan Lapajung, Laleng Bata. Rumah yang berdiri di lahan seluas 2 hektar ini kini tampak sepi dan tidak terawat. Berbeda dengan 2011 lalu, rumah ini selalu ramai didatangi pengikut Dimas Kanjeng. Belakangan diketahui rumah disegel bank lantaran kredit pinjaman macet. Bupati Sopeng tak menampik banyak warganya yang jadi pengikut Dimas Kanjeng. Diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 orang. Artinya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, gejolak-gejolak di tengah-tengah masyarakat. Dan kita juga bersyukur adanya informasi yang melalui media, termasuk Sopeng salah satu daerah yang memiliki santri. Saat ini Polda Sulawesi Selatan telah menerima beberapa laporan korban. Salah satu di antaranya mengaku tertipu hingga 200 miliar. Ibu Najamiah almarhum. Yang 200 miliar. Ya, anak Ibu Najamiah almarhum diwakili oleh anaknya. Salah satunya itu. Yang 200 miliar. Ya, 200 miliar. Yang lainnya saya belum sebutkan karena ini menyangkut privasi. Tapi karena itu kan sudah dipublikasi. Tapi 12 Pak ya. Ah, 12. Itu. Yang 2180 itu data dari mana, Pak? Dari yang kita miliki. Laporan yang masuk akan diteruskan ke Polda Jawa Timur. Dan rencananya polisi akan meminta keterangan Marwah Daud selaku Ketua Yayasan Dimas Kanjeng. Nasrudin Sailani melaporkan untuk NET.